Halo teman-teman, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel Pets Nati. Di video kali ini kita akan unboxing lagi teman-teman ikan cupang dari jenis Avatar. Dan di sini saya akan mengunboxing dua versi ya. Yang pertama dari Best Yell Avatar dan yang kedua yaitu Avatar yang sudah jadi dan sudah memecah ya sisiknya. Nah, langsung saja teman-teman. Simak terus. Oke, teman-teman, sebelumnya kita sudah unboxing ya dan mereview ikan Best Yell Avatar yang belum bermutasi ya. Yang kemarin itu berjenis kelamin jantan dua-duanya. Dan sekarang kita akan unboxing ikan cupang Avatar Best Yell dan Avatar yang sudah lumayan jadi, yaitu dari jenis kelamin betina. Dan nantinya saya akan breeding, rencana akan breeding ikan cupang, dan kita akan tampilkan tips dan caranya kepada teman-teman di video selanjutnya. Oke teman-teman, jadi saya sebelum unboxing ini saya cerita dulu, ikan ini saya beli dari kumpulan-kumpulan Best Yell dan ternyata di situ ada satu ekor cupang Avatar yang sudah jadi dan sudah mulai memecah teman-teman. Bahkan sudah bisa dikatakan Avatar teman-teman. Teman-teman penasaran? Langsung saja kita unboxing. Nah, sebelum kita unboxing, ayo teman-teman, bagi teman-teman yang mungkin baru bergabung di channel ini, jangan lupa subscribe channel ini dulu ya. Untuk supaya channel ini terus berkembang dan menginformasikan seluruh hewan peliharaan termasuk ikan cupang. Oke, langsung saja kita perlihatkan kepada teman-teman bagaimana bentuk dan warna dari ikan ini teman-teman. Oke, teman-teman penasaran? Yuk, sama-sama. Nah, ini dia teman-teman, cuma plastik ginian doang, nggak ada kotak-kotak dan lain sebagainya karena saya beli bukan dari jauh ya, sekitar tempat saya bekerja, dan kebetulan saya melewati tempat orang penjual ikan cupang ya. Dan katanya ini adalah ikan jenis cupang dari Best Yell Avatar, dan saya kebetulan sudah beli kemarin ikan cupang dari Best Yell Avatar yang belum bermutasi. Jadi teman-teman, saat membeli ikan cupang Avatar itu jangan anggap remeh bahwa Best Yell itu tidak akan bermutasi. Itu adalah anggapan yang salah karena cupang Avatar ini cukup lama dalam bermutasi teman-teman. Bisa jadi dia bermutasi di umur 3 bulan, umur 4 bulan, di umur 5 bulan, bahkan di umur 7 bulan dia bisa bermutasi teman-teman. Contohnya ikan ini teman-teman. Jadi saya tanya kepada penjualnya, ini adalah bahanan ataupun Best Yell-nya ikan Avatar ya. Dan saya pun tertarik untuk membelinya dan sesudah milih-milih dan akhirnya saya ketemu dengan salah satu ikan yang menurut saya cukup bagus ya dan sudah menjadi ikan cupang Avatar teman-teman. Ya, walaupun baru bermutasi, mungkin seminggu dua minggu dia akan tampak sempurna dan akan menjadi Avatar yang sesungguhnya. Nah, di sini teman-teman, jika teman-teman ingin membeli Best Yell Avatar, ya silahkan teman-teman. Cuma pilihan yang bagus, pilihlah yang bagus dan mempunyai kemungkinan dia akan bermutasi teman-teman. Nah, nanti di video selanjutnya saya akan bahas bagaimana cara kemungkinan ikan tersebut akan bermutasi dan tidak akan pernah lagi bermutasi. Oke, dan sekarang kita unboxing ini dulu teman-teman. Kita akan perlihatkan satu persatu ya. Jadi ini saya beli masih Best Yell satu ya, masih berwarna biru. Ini betina teman-teman, dan rencananya saya akan mengawinkan dengan ikan yang kemarin saya review. Dan ini betina ya. Dan di sini betinanya pun cukup bagus ya, ekor lebar, sirip bawah lebar dan atas lebar ya, badan pun besar seperti ini teman-teman. Oke,
Dan satu lagi teman-teman, ini dia ikan cupang avatarnya teman-teman, dan warnanya pun sudah mulai memecah. Teman-teman penasaran? Mungkin di sini kurang jelas ya teman-teman. Nanti kita akan perjelas di solitaire ya teman-teman. Simak terus. Oke teman-teman, sekarang kita langsung saja unboxing ikannya teman-teman. Pertama kita akan unboxing base gelnya teman-teman. Ini dia. Kita langsung buka seperti ini aja teman-teman. Kita langsung buka seperti ini aja. Ya, kita buang dulu ya. Langsung saja kita tuang ke sini teman-teman. Oke, masuk satu. Nah ini dia teman-teman. Oke, lumayan mantap ya. Untuk seekor betina ini merupakan ikan yang ekornya cukup lebar ya, ya seperti jantan. Tapi ini betina ya teman-teman. Oke, sekarang kita akan langsung unboxing yang ini teman-teman. Ini kita akan coba lihat apakah ini betul-betul avatar ataupun bukan ya. Langsung saja kita buka. Sorry teman-teman. Oke. Buang sedikit-sedikitnya. Oke, langsung saja kita cemplungin ke sini teman-teman. Wow. Nah, ini dia teman-teman. Avatarnya teman-teman. Nah, ini dia betina dari avatar teman-teman. Nah, ini sudah nampak ya. Dan ini baru saja bermutasi ya teman-teman, jadi badannya masih mengapur ya, masih sedikit memutih seperti itu ataupun seperti terkena tepung ya seperti ini ya. Tapi ini adalah teman-teman, ini adalah cupang avatar yang mungkin yang sudah jadi ya, sudah ada galaksinya juga, sudah ada bintik-bintiknya, beling-belingnya. Kita coba lihat di sini, nggak kelihatan ya. Oke, di sini teman-teman. Nah, cukup beda sekali sama base gelnya ya teman-teman. Dan sedangkan base gelnya ini masih sangat biru, sedangkan dia sudah seperti ini teman-teman. Nah, seperti ini teman-teman, kelihatan jelas bahwa ini adalah ikan cupang jenis avatar teman-teman. Nah, sedangkan yang belum bermutasi ini adalah cupang dari jenis spesial dari avatar juga, dan saya juga tidak tahu ini akan bermutasi seperti ini atau tidak, karena ini juga sama seperti ini dulunya dan sekarang akan sudah bermutasi seperti ini. Nah, ini dia teman-teman yang perlu teman-teman ketahui, bahwa tidak semua base gel avatar itu akan base gel terus teman-teman. Dia akan ada satu saat dia akan bermutasi. Nah, ini kelihatan jelas ya teman-teman. Jadi badannya masih agak mengapur ya, karena baru saja bermutasi. Ikan ini baru saja bermutasi, jadi warnanya masih seperti ini teman-teman. Nah, ini sudah ada galaksinya juga teman-teman. Dan saya rasa baru kali ini saya melihat ikan cupang avatar sebagus ini jadinya dari base gelar ya teman-teman. Jadi ini umurnya sudah 7 bulan ya, kurang lebih ya, mungkin 6 bulan lebih ya, tapi baru siap saja bermutasi. Nah seperti ini teman-teman. Oke, nah ini teman-teman, agak gelap ya. Nah ini teman-teman sudah tampak
avatarnya ya teman-teman, the real avatar ya. Dan mungkin 2 minggu atau seminggu atau 2 minggu lagi ini sudah sempurna menghitam, dan semoga beling-belingnya dan pasir galaksinya terus bertambah ya. Oke. Cukup cantik ya. Ikan hitam dipadu dengan butiran-butiran berwarna biru metalik ya. Dan cukup bernilai ikan ini. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video ini. Bagi teman-teman yang belum subscribe channel ini, silakan teman-teman subscribe dulu channel ini untuk mendukung channel ini supaya terus berkembang, dan tidak ada ruginya teman-teman subscribe ya. Oke teman-teman, terima kasih atas supportnya, dan saya minta maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.